Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain game masa kecil saya, yaitu Beach Boogie Racing. Nah, ini game guys. Siapa nih paling kangen ini game guys? Tapi ya ada kalanya di level-level yang sangat susah dan masih keringat macam nak gameplay dia. Oh, saya ingat gameplay dia guys. Oke, ini dia karakter saya guys. Jadi saya ada main sedikit. Ini dia, kita berada di level Easy Street dan ini dia kita ke level 4 guys. Saya sudah main level sampai ke level 3, level 1 sampai ke level 3, nah itu maksudnya. Dan sekarang kita main ke level 4 dan tiket saya nih guys sisa 3, ada sisa 3 lagi guys tiket saya, tiket untuk melawan berlomba. Bersedia guys, bersedia, bersedia. Let's go. Saya akan mulakan dengan trik menipu saya guys. Saya akan lalu di paling siri. Aha. Kan? Jadi jangan juga guys. Ada kalanya pelumba-pelumba tersebut juga suka menipu dengan memasangkan perangkap-perangkap yang berbahaya dalam game itu. Pelumba-pelumba yang itu berbahaya guys. Jadi kita harus hati-hati. You must protect yourself. You must protect. Protect him. Kita punya apa-apa. Okay. Lagi terus. Di depan ada garis, ada garisan penamat. Jadi kita harus berjalan guys. Jalan kita jalan lintakan. Jangan trik penipu saya berjaya untuk lepas. Wow. Jangan. Hampir aja tidak ada potong. Yeay, nomor 1. Bukan? Saya nomor 1 guys. Dan tiket saya berisi semula 4. Harusnya 8 itu. Oh, ada satu yang mau tempah untuk lawan dengan saya guys. Tapi kita akan main ini dulu guys. Level 5. Waduh, kita berada dalam kawasan yang penuh dengan air terjun guys. Jadi saya akan mulakan dengan trik penipu saya, yaitu mesin tekan. Wop, ada satu orang di depan guys. Jadi kita harus ke depan. Ke depan sana guys. Ada. Waduh, itu pilo. Sayonara. Waduh. Wow. Ada jembatan guys, jadi kita lalu sini. Come on, you can do it. Lagi bus guys, apakah saya akan kalah? Ini tidak nih. Kita melalui terowong. Itu dia guys. Lalu kita kasih kita lalu. Lagi ke topi itu ke depan guys. Kita tahu ke mana ini. Ini ke depan masalahnya. Ini berada di depan. Dan level 3 guys. Saya sampai ke level 3 guys. Saya nomor 3 guys. Maksudnya itu maksudnya guys. Saya nomor ketiga. Oke, kita main lagi guys. Saya tak boleh kalah nih. Kalau saya kalah langsung mati. Mati. Langsung muncul. Langsung saya akan main lagi guys. Maju. Guys, tak boleh guys. Kita harus ke depan guys. Kita harus paling ke depan guys. Tak boleh, kita harus potong tu lelaki tu topik guys. Mana anaknya itu, ha? Kalau di pantai kan sedang potong nih guys. Dengan cara tip menipu. Dia sudah ambil itu kuasa untuk dia guys. Duduk. Jangan berhenti. Kejar dia. Ah, dua orang di depan guys. Dua penumpang di depan guys.
Di mana ini? Aku dulu. Sebagai dong perangkap. Kalau saya di depan guys, saya boleh bagi dong perangkap guys. Tapi tidak boleh, saya kalah lagi. Nah, ini pasti nomor 3 lagi nih. Aduh, kan kendakan gua, kendakan saya guys. Apalah, akhir sampai nomor 3. Wajar. Satu bintang doang. Tapi tak apa lah guys. Mungkin level 5 ini cukup susah ya guys bagi kita. Tapi kalau bagi youtuber lain, kalau youtuber lain main ini, bagi dorang senang, gampang. Kita main lagi guys. Jadi maafkan saya kalau tenggorokan saya rasa kata-kata sakit semua. Saya harus ke depan nih, boleh. Saya harus ke depan. Saya harus maju ke depan dan potong lelaki bertopi tersebut, guys. Tidak boleh. Potong terus, karena mundur. Maju. Blek. Aduh, aduh. Guys. Oke, okay. Yes. Saya dapat ketemu, lelaki. Oh no, saya keluar dari air. Keluar dari pulau lagi. Guys, harus menang gak? Nah, keperangkap lagi kan. Untung aja masih di jalan. Terus kejar dia guys. Cuma satu lagi itu di depan saya. Di depan sana. Waduh. Perangkap siapa ini? Weh. Udahlah. Tidak guna untuk membagi perangkap. Saya harus ke depan sana guys. Gimana nih, aduh dipotong dulu. Dan nomor 3 lagi guys. Waduh gimana ini. Mau tidak mau kita harus gunakan satu lagi tiket guys. Langsung habis ini. Ya apalah, demi untuk kita menang ya. Demi itu jadi nomor 1, kita akan kita gunakan satu tiket lagi guys. Terus maju. Maju ke depan. Tak mundur. Oke. Satu orang ke depan guys, jadi kita ke depan di sana. Kita ke depan guys. Dipotong mulu enggak tuh. Weh, mana dia? Keluar lagi. Dipotong enggak tuh? Wah, chill. Exhausted run. Masih untuk lengkap. Go. Satu orang kembali guys. Mantap. Makanya kita harus potong nih guys. Kita harus potong nih. Bam. Kuasa memotongan. Aduh. Tempat kedua. Gimana ini? Terus nomor 1 guys. Oh, bisa beli tiket lagi dengan diamond guys. Come on guys. Udah berapa kali sama ini. Ini level. Tidak menang-menang guys. Jadi kita harus potong dia guys. Potong semua penumpang. Dan kita harus paling ke depan guys. Kita harus berada di paling depan guys. Come on. Go closer. I have to win this game. This level. No matter what happened. You're gonna die, man. Bye bye. Yeah. I'm gonna die. Aduh, saya suka satu kali lagi bertopi tersebut, tapi satu lagi. What? Oh, wait. Apaan itu? Ini apaan itu? Tidak kena gak tuh? Tidak kena guys. Wah. What? Tidak kena saudara-saudara. Tidak kena.
Ah, tempat kedua lagi. Bunyilah. Gak boleh guys, gak boleh kita main lagi. Saya harus ke. Okay. Diamond saya tinggal 4 dong. Jadi sudah 2 guna. Sudah guna 2 tinggal berapa ya diamond saya? Saya enggak bisa kira nih. Bagus. Baik sih kaya saya ambil dan benar. Makanya kita harus potong lagi guys. Terus laju. Wes. Ini apa nih? Waduh, harus satu kembali, harus satu lomba yang segera di depan yang seri. Mau tidak mau saya harus potong dia guys. Wey, yang bener lah, mama mia lezatos. Yang bener lah, gua mau menang bro. Ini kita tunggu diri. Gua kalah lagi guys. Ke tempat 3 lagi. Guys, sabar kalian. Oke, kembali lagi ya. Come on baby. We have to go close. Sir. Wow. What? Itu udah ketemu. Kurang hasam juga. Arnab. Guys, itu Arnab guys. Bikin panas. Kalau kamu pernah main game ini, kamu akan bikin kamu geram dengan. Guys. Oke. Karena saya diperangkap oleh perempuan anak tersebut, makanya kali ini kita hajar deh guys. Pandai-pandai dia. Mau kasih kena saya. Satu anak. Wey. Gimana sih? Kenapa begitu? Guys. Maafkan saya guys, saya ulang lagi. Karena saya diperangkap bulu guys. Semoga hanya kali ini kita harus mundur dengan cepat. Kebuya. Yes, tidak. Bye, baby. I hate you so much. I think you're freaking ugly. Ah, dasar. You sucker. Jangan sampai sambut kotor, bisa kotor ya. Saya enggak suka nih. Langsung diperangkap lagi guys. Tempat kita lagi, gimana nih? Oh God. Play again. No thanks. Gak boleh guys. Udah berapa kali saya ulang guys? Hanya 5 kali nih. 6 kali, 7 kali. Menang nih guys. Apakah saya harus move on? Ataupun berusaha untuk menang? Woi! Kurang hajar guys, bikin panas.
Gimana ini diperangkap lagi? Ohoy, dasar. Bro, pergi ke bawah. Kembalikan mereka. Depan. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Saya harus ke depan guys, tak boleh. Tak boleh guys. Nah, ketiga lagi kan. Okay, mau tidak mau saya harus move on guys. Akhirnya saya move on juga. Mungkin kamu bosan nih guys. Kalau saya main ulang dan ulang, oh 3 bintang, 2 bintang, lumayan. Okay. Dia mau lawan saya guys, baiklah kalau begitu. Sebelum kita closing video kita guys, kita akan lawan dia dulu guys, okay? Orang Bali kayaknya nih. Hey, waduh, menipu. Goyang Bali. Lirik mata. Udah sekejap deh guys, tidak boleh. Harus konsentrasi, jangan nyanyi dulu. Ini kemana guys? Saya tidak melihat tanda-tanda bunga orang Bali. Aloha. Wih, jaga-jaga terangkan. Hah? Let's go. Apakah itu bunga-bunganya? Wih. Hah? Harus bikin dia terbang guys. Harus bikin dia terbang guys. Waduh, gimana nih? Tidak. Aduh, tetap besar lagi lalu depan saya. Oke. Tidak ke depan, guys. Wow. Oke. Wih, Ini perangkapan bunga-bunga dia. Bunga sakura. Wuih. Tambesan guys, kalau diguring tuh sedap tuh. Sambil itu imajinasi, go, kejar dia. You have to win no matter what happened bro. Ada bom. Aduh dia kendak lagi. Dia campin guys daripada saya guys. Dia campin menyerang bom tersebut. Karena itu ada transaksinya guys. Harus konsentrasi. Dimanakah dia? Apa akan lagi hantu guys? Boom. Bukan di pantai ya lu. Waduh, di depan guys. Dari depan guys. Tidak. No. Weh. Gimana nih guys? Ah. Ulang lagi. No. I have to win. Lagi dah.
kalau teman saya bosan nih guys kalau begini. Aduh. Kemohon jangan ketabrak lagi please. Come on, jangan error, please. Menipu saya. Boleh guys, ini sudah di depan. Saya lambat guys. Gimana ya? Buat kanan lagi. Pretty good driver. I know, but I have to win. I have to win this game. And you have to be loose, bro. Protect. Maju. Dia pandai guys daripada saya guys. Dia sudah perangkap lagi. I have to win no matter what happens. I have to win. No matter what happens, I have to win this game. No matter what. No! Guys, dari depan guys. Dari depan. Satu jauh. Saatnya kita memimpin kita kepada bunga-bunga ini. Menyempatkan sekali. Aku jangan ketabrak lagi dong, please. Wow. Wah, ada lagi dong. Apa guys, mungkin video ini kali cukup panjang guys, so kita akan skip terlebih dahulu. Baiklah guys, untuk the game Beach Boogie Racing sampai sini terlebih dahulu guys. So ya, mungkin saya memang ditakdirkan untuk kalah, tapi dulu tuh saya pro guys, saya senang menang. Zaman sekolah saya tuh saya main ini guys, saya ingat saya menang guys, saya dapat putung pelumba dalam game yang satu ini. Ya, tapi gimana lagi? Umur sudah 19 tahun. Sekolah sudah habis. Jadi mungkin saya semakin lupa untuk main game satu ini. Saya makin lupa cara dia gameplay, guys. So, ya. Mungkin ya. Oke, guys. Terima kasih sekali kita akan closing video ini. Dan kalau kamu suka dengan video saya kali ini, silakan like dan juga
kalau kamu mau saya buat part kedua untuk kalahkan pelumba tersebut yang lanjut tadi itu, silakan komen di bawah. Oke? Okay? Kalau kamu buat part kedua. Alright guys, terima kasih sudah menonton video kali ini dan kita coba lagi next video. Bye bye. Here I stand, I'm the light.